Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Master Hemat. Kemarin saya dapat flash dealan alat cukur jenggot atau kata dalam bahasa Inggrisnya shaver. Shaver. Selama ini kan saya memang sedang mencari shaver yang murah, alat cukur jenggot yang murah, dan untuk Philips itu harganya di atas 300.000 semuanya. Kebetulan kemarin lagi ada flash deal, flash deal yang spesial mall, Philips mall. Jadi ini original Philips ya. Philips dari Bukalapak. Nah, itu dapat dari Bukalapak, dapat flash dealan ya. Harganya kemarin dapat 210.000 atau 211.000 gitu. Pokoknya di bawah 220.000. Langsung kita buka aja ya. Dan si bocil juga. Ini ada si bocil. Selalu pengen ikut dalam video ini. Ini secara packing aman, ada bubble wrap. Susah ya. Tunjukin. Nah, ini dia. Label Conscious Performance. Ini shavernya ini ada penutupnya ya, bisa buat ngatur ketebalan potong. Di sini tertulis untuk menggunakan selama 60 menit Anda butuh mengecas selama 8 jam. Jadi ini bisa di-charge menggunakan USB micro. Terus kemudian sehingga nggak perlu baterai ya. Ini USB charging. Kemudian ini tulisan self sharpening, artinya dia bisa bisa mempertajam diri sendiri. Kitnya tutup dulu. Wajib tutup dulu. Rapat. Oke, langsung saja ya kita ini ya. Baca dulu deh. Ini ada baterai low indicator, kemudian jadi baterai low indicator, terus kemudian di sini ada empat pengganti, empat level ke ketinggian potong, sama ergonomic hand grip. Oke lah, nggak usah baca sih, kita langsung buka aja. Jangan si bocil lagi. Oke, ini banyak buku panduannya ya. Ini buku panduan, kitab-kitab. Terus kemudian ini juga ada kitab-kitab lagi dengan beda-beda bahasa. Terus kemudian ini ada kartu garansi. Ini ada casnya. Ini ada kabel charger USB micro ya. Ada ininya. Nah, kemudian ini ada kepalanya untuk mengganti-ganti level ketebalan yang kamu inginkan. Kemudian ini shavernya. Oh iya, untuk level ketebalan ini tadi ya, ada empat level ketebalan dari 1 mili, 3 mili, 5 mili, sampai 7 mili. Kemudian ini buat pembersih, yang satu untuk ngebersihin alatnya. Apa itu? Mana? Nah, ini alatnya. Ini buat bocil. Di sini ada tombol kecil. Ada tombol kecil di sini ya. Secara bentuk cukup
desainnya cukup keren, futuristik. Dan sangat comfortable di tangan. Dalam genggaman juga oke, comfortable di tangan. Kemudian secara material di sininya cukup nyaman ya, kena kulit ya. Ya ini memang kelas Philips, walaupun kelas termurah. Kita coba. Ini kayaknya baterainya belum keisi. Nah udah. Jadi ininya digeser seperti ini. Apa? Ini tidak langsung saya coba ya. Tidak langsung saya coba karena memang nanti ini kondisinya saya, ini waktu malam hari. Nanti kita cobanya besok pagi, kebetulan saya juga belum cukur. Siap.